Oke, teman-teman sobat semua, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tip pembuahan. Dan ini pohon apokat kecil kita, guys. Yang kemarin saya kasih aplikasi micin untuk pembuahan. Dan paling tidak itu kita kasihkan 2 kali dalam 1 bulan ya teman-teman ya. Ini sudah 1 minggu kemarin kita kasih, dan hari ini akan saya lakukan penyiraman micin yang 2 kali ya teman-teman. Dan ini yang kelengkeng ini sudah mulai menunjukkan hasilnya teman-teman. Ini kelengkeng merah sudah ada hasil, nanti kita juga masih kita lakukan penyiraman yang 2 kali biar bunganya itu bisa serentak keluar ya teman-teman ya. Ini sudah mulai tumbuh dan ini belum lagi. Oke, kita akan perlihatkan takarannya teman-teman ya. Ini aja ada 2 bungkus micin, saya pakai 1 dulu. Ini cukup beli di toko terdekat Anda, hanya 3.500 saja. Kita campurkan dengan air seukuran timba ini ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, 1 bungkus. Terus kita aduk-aduk dulu sampai rata ya teman-teman. Kita aduk sampai rata. Setelah kita rata, yang kemarin itu saya siramkan di akarnya langsung ya. Nah, yang kedua ini kita lakukan penyiraman di bagian batang-batang yang besar biar penyerapannya itu dari batang itu merata. Oke teman-teman, sudah larut semua. Terus kita lakukan penyiraman di bagian batangnya teman-teman ya. Dari atas ini kita guyurkan saja ya teman-teman ya, sampai betul-betul membasahi ini ya. Kalau ada spray juga bisa dilakukan dengan spray di daunnya ya teman-teman ya. Ini akarnya sudah mulai naik. Cukup dikasih 2 gayung ya teman-teman ya. Terus kita kasihkan yang pohon kelengkeng yang tadi sudah ada, yang kemarin juga saya kasih, belum saya sempatkan videonya. Sekarang yang keduanya juga saya siramkan, usahakan dikenakan batangnya dikit-dikit ya. Dan sebelum disiram itu kita lakukan penyayatan sedikit-sedikit ini biar meresap. Oke. Nah, ini sudah 2 gayung. Terus kita ini jambu yang sudah saya pruning. Sudah saya pruning habis, menyisakan 2 daun dari ujungnya saja semua ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ini tuh salah satu metode juga untuk pembuahan. Yang ada tumbuh yang di bawah ini kita habiskan semua. Oke. Ini juga kita penyiraman.
Nanti setelah 2 minggu, insya Allah akan keluar bunganya, calon bunga ya teman-teman. Oke, bis. Oke, selamat mencoba teman-teman. Karena tanpa mencoba kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Maka saya sarankan di teman-teman yang sudah menonton video ini, silakan mencobanya. Ini ada anggur mondrop, sudah mulai merambat ke atas. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like komennya ya teman-teman. Assalamualaikum.